Hai Sobat Uji, pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai alat candlestock, alat ukur untuk mengukur lama penyinaran matahari. Nah, seperti apa cara kerjanya dan juga bagian-bagiannya, ikutin terus videonya. Baik, pertama-tama kita akan lihat dulu bagian-bagian apa saja yang ada di alat candlestock ini. Nah, pertama adalah ada bagian landasan di sini. Di sini kita bisa menempatkan secara permanen alat ini ke landasan permanen ya dari beton. Lalu akan kita pasang paku atau baut di bagian ini. Kemudian ada bagian kakinya, ini landasan untuk sensornya. Ini yang bisa kita atur tinggi rendahnya menggunakan alat pemutar yang ada di bagian sini, sisi-sisinya, di sudut-sudutnya. Kemudian ada water pass untuk mengecek apakah sudah rata apa belum. Nah, kemudian ada, ini adalah lensa cembungnya untuk melakukan penangkapan sinar matahari dan dipancarkan ke kertas pias yang akan menjadi indikator lama penyinaran mataharinya. Kemudian ada tempat untuk meletakkan kertas piasnya, yaitu ini. Nah, tadi saya menyebutkan tentang kertas pias. Nah, kertas pias itu adalah indikator yang akan kita pakai untuk membaca hasil lama penyinaran matahari pada alat candlestock ini. Ada tiga bentuk ya. Untuk kertas pias ini ada yang bentuk lurus, kemudian ada yang lengkung, yang ini lengkung pendek, ada yang ini lengkung panjang. Nah, ketiga bentuk kertas pias ini berbeda-beda tergantung bulan apa, pada bulan apa, dan tanggal berapa kita melakukan pengukuran. Dan juga posisi kita melakukan pengukuran, mau kita ada di belahan bumi utara maupun belahan bumi selatan. Ini kita lakukan perbedaan pada penggunaan tiap kertas piasnya. Oke, di sini saya akan mencontohkan hasil pembacaan kertas pias dengan lengkung yang panjang. Ini lengkung panjang. Nah, pada kertas pias ini terdapat angka-angka yang menunjukkan jam. Misalnya di sini ada angka 6, berarti ini jam 6 ya. Kemudian ada di sini ada angka 9, berarti jam 9, 9 pagi. Kemudian di tengah itu jam 12, dan seterusnya. Nah, di sini sudah ada lubang sebelum angka 9 ini, ada lubang. Berarti di sini bisa kita indikasikan mulai ada penyinaran matahari di sebelum jam 9 di sini. Antara jam 8 sampai 9 ini. Kemudian ketika misalkan kita lakukan pengukuran lanjutan, nanti garisnya akan bergerak ke sini. Semakin lama sampai penyinaran mataharinya berakhir atau selesai. Atau misalkan ada mendung yang mataharinya jadi tertutup gitu. Nah, itu tadi gambaran mengenai cara kerja dan bagian-bagian dari alat candlestock. Jadi prinsipnya alat ini akan menangkap sinar matahari yang ada pada satu hari, itu akan ditangkap oleh lensa cembung ini dan membakar kertas pias yang ada di bawahnya sesuai dengan lama penyinaran pada hari tersebut. Nah, sekian video kali ini. Untuk pertanyaan mengenai alat ini lebih lanjut atau alat-alat ukur lainnya, bisa hubungi kontak berikut ini.